Wah. Bersama Bang Raja. Round. Apa? Suasananya indah suasananya. Iya. Di kampung. Iya, di kampung. Mengajak Bang Raja ke kampung atau ke pasar tradisional ya ini ya. Di Kampung Turi tepatnya. Mas, Ojo. Kanan. Ramai nggak pasarnya? Nggak nyangka kan? Di dalam kampung ramai tapi. Iya. Di sini ini pasar barkas barang bekas di Raja. Di India di mana kalau seperti ini? Hah? Di India seperti di mana? India seperti ini. India juga rame sih, cuman ya. Nggak seperti di mana kalau di India? Chennai. Iya, Chennai di Bangalore. Iya. Tapi nggak nyangka kan? Nggak nyangka saya. Tadi lewatnya jalannya sepi. Sepi. Lewat sini. Tiba-tiba ramai. Ini barang-barang bekas ini. Oh, oke. Iya, ini pasar barang bekas Pak Joko. Pelan-pelan ya, aja. Ya, oke. Mau beli itu keris. Hah? Dengar siapa? Ya, itu keris listrik itu loh. Oh, iya. Ini barang bekas. Le Joko karo nyari yang bekas-bekas di sini. Tapi nggak ada. Ada. Tempat khusus. Le Joko cari yang perawan aja. Ramai juga ya? Ramai lah. Pasar. Itu beda-beda. Lo sepi ya? Hah? Kuburan. Thank you.
kalau healing-healing di sini. Pas tempatnya, ada kamera lama, helm. Iya, lama. Sambungan paralon. Ini belum seberapa ya, nanti kalau sudah jam 9-an itu nanti komplit. Komplit. Ini baru pada buka dasar. Jauh lah Joko, nanti nggak habis-habis ini materanya. Iya. Kita berdiri dulu. Bang Raja. Ya. Halo Mas. Nggih. Moga-moga pomong. Nggih. Nggih, moga Mas. Bang Raja melihat pasar turi ini ya. Kesannya gimana? Iya. Ramai ya, Mas ya. Ramai. Ya tadi seperti biasanya. Saya lihat. Jadi ya saya Mas, termasuk senang juga lah, bisa keliling-keliling pasar. Itu ya. Jadi ini hirup pikuknya warga Bantul, khususnya Kretek ya, itu di sini. Jadi setiap pasaran Jawa itu kan ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Nah, setiap Pahing itu di sini. Nah, nanti kalau Pon, Wage, Kliwon, Legi ada di pasar dekat warung Soto Cak Jon. Tapi kalau Pahing pasarnya pindah di sini. Iya, tapi lebih rame. Ini namanya hari pasaran namanya. Hari pasaran. Iya. Lebih rame. Hari Minggu ya, jadi rame. Wah, pas hari Minggu juga. Jadi anak-anak libur sekolah, jadinya tentunya rame. Seneng kan? Iya. Iya, untuk refreshing ya seperti ini, iya. Biar tidak melihat ya, melihat hiruk pikuknya kota, mungkin dengan barang-barang yang baru di sini, banyak barang-barang bekas ini. Bekas. Yang dijual, iya. Tapi ya masih layak. Masih layak. Iya. Jadi di sini memang pasar barang bekas sepanjang 1 km ini. Ada ya 1 km ya. Yuk kita ke sana yuk. Putar balik. Balik lagi. Mungkin Bang Raja saya ajak ke sini supaya berkesan ya, Bang Joko ya. Ya. Jadi biasanya Bang Raja mungkin di perkotaan, apalagi di Malaysia yang mungkin lebih serba, iya kan? Ya, betul. Ini kita ajak ke perkampungan dengan pasar tradisionalnya. Mana tadi? Gitu ya? Iya. Oke ya teman-teman ya, saya mau jalan-jalan dulu sama Bang Raja di sinilah, di pasar tradisional, pasar turi. Pokoknya pantang terus di channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.
yo.